Gimana Chelsea ngapain aja Januarinya? Iya, Januari di awal Januari itu aku ke Australia, guys. Oh, Australia. Ini lumayan lucu juga ya. Jadi kan di Australia itu tuh dia kakak gen 7. Iya, jadi jadi aku ajarin kakek aku di Australia pargoi, guys. Wah. Iya, tapi kan kita pargoinya kayak gini kan. Tapi kakek aku malah kayak gini. Gitu sih. Soalnya di Australia itu mereka gak tahu pargo itu apa. Kalau di Aussie apa? Pargo. Wah, seru. Eh gitu, kamu gak ngajarin buaya pargo? Gak bisa, soalnya ya buayanya. Ada ini aja gitu. Siapa lagi? Kedelin! Oke. Jadi pengalaman yang seru di bulan Januari adalah bisa RKJ sama kakak-kakaknya. Ya, bohong! Template! Gak bisa, Dek! Gak bisa, Dek! Gak boleh kayak gitu, ganti! Gak boleh, tadi dia jawabnya sambil lagi gini. Bisa RKJ sama kakak-kakaknya. Gak boleh, jawaban yang lain. Ya, selain yang di luar JKT, apa Kety? Apa Kety liburan enggak? Kemana? Kemana Kety? Liburan tapi kan ini yang dibahas Januari. Nah, aku liburannya Desember. Oh iya. Oke, oke. Kita yang salah ya Kety. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Cili ya coba. Di. Melempar. Ya, apa jawaban ya? Tahu aja aku belum nyiapin jawaban nih. Dari 2 bulan enggak ketemu-ketemu. Januari ya? Ini apa? Latihan. Pajama. Itu seru menurut aku. Bohong. Kety sumpah bener-bener dia loh. Katanya bohong sih. Tapi ini ya, apa namanya kayak pas kita pertama kali show pajama di tahun 2024 itu, yang tanggal berapa sih? 23 atau 21 gitu. Iya, kenapa? Itu pokoknya seru banget sih menurut aku, kayak kita mengembalikan status pajama lagi gitu. Oh, itu jawaban Raisa. Syukur aku. Oke. Nice.